Jumpa lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Kali ini saya akan memperkenalkan jenis-jenis batu tapak jalak jasper bosku. Yang ini adalah jasper jenis hitam bosku, dengan garis putih bosku. Di sini terlihat batunya natural bosku, karena terlihat dari pori-pori batu bosku, dan juga ada tali airnya bosku. Di sini kita bisa lihat dengan motif alami bosku. Terlihat ada serat batu di atasnya bosku, dan juga garisnya tembus sampai belakang bosku. Ini juga tapak jalak jasper bosku. Di sini terlihat batunya sangat alami bosku. Ciri-ciri tapak jalak natural seperti ini bosku. Dan ini adalah tapak jalak jasper garis kecil bosku. Di sini terlihat garisnya center bosku, bisa dibilang cakep bosku, dan juga garisnya tembus sampai ke belakang bosku dengan ring titanium bosku. Dan untuk jenis tapak jalak sendiri, garisnya tidak akan sempurna bosku. Yang namanya garis alam pasti tidak mungkin center presisi seperti sambungan bosku. Di sini garisnya terlihat garis-garis alami bosku. Dari ciri-ciri batu tapak jalak sendiri, garis depan sampai belakang garisnya tidak putus bosku, jadi bisa dibilang garisnya tembus sampai ke bawah bosku. Dan juga yang lebih bagus lagi, ketika di center dia tembus bosku. Dari jenis tapak jalak sendiri, tidak semua batu tapak jalak tembus center bosku, karena di bagian tengah biasanya garisnya miring, jadi ketika di center dia tidak tembus bosku. Untuk lingkaran sendiri, kami pastikan batu tapak jalak semua melingkari batu dari atas sampai bawah bosku. Dan ini adalah salah satu contoh batu jasper hitam bosku, dengan garis putih, bisa dibilang bagus bosku, dan juga ini tembus center juga bosku. Dari sekian banyak batu di bawah ini adalah batu jenis-jenis tapak jalak yang tembus center bosku. Ciri-ciri dari tapak jalak yang tembus center adalah garisnya putih seperti ini bosku, jadi bisa dipastikan garisnya ketika di center akan tembus bosku. Dan ini juga tapak jalak jasper garis kecil bosku. Untuk yang berminat bisa langsung WhatsApp di deskripsi bosku, dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung di tombol komentar saja bosku.
Saya pastikan batu tapak jalak ini natural semua, bosku, karena saya bikin dari bahan semua, bosku. Dan tapak jalak sintetis atau tapak jalak palsu sangat berbeda, bosku. Dan juga dari segi spiritual pun batu tapak jalak asli bisa dimasukkan kodam apa saja, bosku. Terkadang banyak yang nanya ke saya, "Bang, itu batu tapak jalaknya bisa diisi apa belum diisi, Bang?" Saya jawab saja, batu tapak jalak itu media, bosku. Jadi bisa dimasukkan kodam apa saja, asal batu itu natural, bukan sintetis, bosku. Jadi buat game slopper, sayang sekali kalau punya batu tapak jalak sintetis, bosku. Biasanya batu tapak jalak sintetis dijual murah, bosku, dan juga terlihat di bagian garisnya tidak akan membentuk garis alami seperti ini, bosku. Sengaja saya bikin batu tapak jalaknya ada yang besar dan juga dimensi kantoran seperti ini, bosku. Karena tidak semua batu pecinta batu tapak jalak suka yang besar-besar, bosku. Terkadang juga ada yang menanyakan, "Bang, kalau bisa dibikin dimensi kantoran saja agar tidak terlalu besar, bosku." Untuk yang berminat bisa langsung WhatsApp atau komen di deskripsi, bosku. Karena batu tapak jalak ini memang saya bikin buat pecinta batu tapak jalak. Oke, demikian dulu, bosku, pengenalan batu tapak jalak jasper atau batu tapak jalak natural, bosku. Dari awal sampai akhir kita bisa melihat batu tapak jalak yang asli, bosku. Dijamin natural semua, bosku. Tidak ada yang sintetis atau tapak jalak obsidian dan yang lain sebagainya, bosku. Kami pastikan batu tapak jalak natural karena kita bikin dari bahan, bosku. Oke, bosku, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Game Slover Indonesia.